ini. Dikabarkan telah terjadi penggelapan dana member Arisan Duos yang terjadi di Medan Helvetia. Dikabarkan seorang bencong melarikan duit sekitar 25 triliun rupiah. Dikabarkan uang ini adalah uang logam semua. Kok ngeri kali bencong kurang ajar ini. Bisa pula dia ngambil uang orang segitu banyaknya. Hingga sampai saat ini kepolisian dan tim SAR masih kebingungan dan masih kesusahan untuk melacak keberadaan bencong tersebut. Karena bencong tersebut membawa puing-puing logam yang cukup banyak. Hingga kabar terupdate, bencong tersebut menjatuhkan dirinya ke dasar lautan dan tidak ditemukan lagi karena berat badannya mencapai 25 ton dan terkubur dalam lautan. Oh, pantaslah dia nggak ngambang-ngambang. Orang bencong gila itu bawa uang logam 25 triliun. Dikabarkan kembali bahwa semua member kesenangan dan tertawa karena mereka merelakan uangnya hilang asal bencongnya mati. Cukup sekian informasi yang dapat saya kabarkan dari Warawiri Wiriwara. Terima kasih dan selamat malam. Ingat ibu-ibu, jangan ikutan Arisan Duos. Ih, nggak usah pun kau bilang aku nggak mau ikutan Arisan Duos. Siapa itu? Mak, Bobo main-main di depan ya, Mak Kestel. Mau main-main kemana, Bo? Gak apa-apa main-main, tapi jangan di pasar ya. Rame kali tuh orang moton baruan. Iya loh, Mak. Abah cuma main sama si Kestel, tempat si Wahyu main kembang api. Hati-hati kok main kembang api, nanti kena tangannya. Iya, Mak. Udah dibakar si Isaya belum ya arangnya? Aku tengoklah dulu. Ih, udah gak sabar aku pengen manggang-manggang. Kemana lah si Rita Rata Tuli inilah? Kusuri beli arang kok gak datang-datang ku tengok. Udah siap dong. Eh Is, udah siap barangnya? Belum kak, inilah kusuruh Rita beli arang. Lama kali dia datang gak nyampe-nyampe. Padahal cuma di kedai butet aja yang kusuruh. Oh alah, yaudahlah aku ambil dulu ayamnya bentar ya. Iya kak. Mana lah si Rita ini lama kali pun. Suara apa sih itu kok heboh kali? Kestel, kau gak ikut bakar-bakar tempat Wak Mumu nak eh? Mama aja duluan ke sana, awak mau main-main sama Bobo loh, Ma. Ya udahlah, tapi kau nanti datang ya, Kestel. Jangan pula kau nggak datang, rugi aku nanti. Aku udah jumpang tempat Wak Mumu itu. Nanti kau datang sana makan kau. Kau nggak makan, kau rugi aku. Iya loh, Ma. Nanti awak ke sana, makannya banyak. Iyalah, harus kayak gitu. Namanya Mama udah nyumbang 20 ribu. Kestel, kau jangan berantem-berantem sama si Bobo. Awas kalau si Bobo nanti pulang nangis, kau yang kuhajar ya, Kestel. Ya. Harus cepat ini aku datang. Udah nyumbang 20 ribu, nanti kehabisan pula dia makan orang itu semua. Ada nggak Kestel di rumah ya? Eh, itu Wak Nining pas sekali lah. Wak, si Kestel di rumah? Di rumah, ada itu dia udah nungguin kau. Dia itu jangan jauh-jauh kalian main ya malam ini. Iya, Wak. Eh, Bo. Wak. Apa, Wak? Bilang kan sama si Kestel, nanti kalau udah pergi pintunya dikunci ya. Nanti masuk pula maling. Iya, Wak. Kestel, Kestel. Ih, selama kali lo kau. Dari tadi kutungguin. Yaudah, yuk makanya cepat. Dia suruh mamamu tadi kunci pintu kalau kau keluar. Nggak tahu aku. Gak mungkin lah aku kunci pintu, kemalingan lagi lah nanti. Ayo. Lama kali lah si Rita ini. Kak Is, ini nah kayu bakarnya. Ya ampun Rita, kok malah kayu bakar pula yang kau bawa? Kan aku suruh kau beli arang loh. Oh kurang ya kak kayunya, biar ku cari lagi. Ih pening lah aku nengok kau lah Rita. Ku suruh beli arang malah kayu bakar pula yang kau bawa lah. Walah kak, aku gak ngomong kalau kau capek. Udah sini biar aku yang bakar aja. Ih terserah kau lah Rita. Iya sekalian ayamnya ya kak. Loh Is, udah mulai? Apanya udah mulai? Ya bakar-bakarnya lah. Gimana mau dimulai? Kau tengoklah si Rita itu. Kusuruh beli arang malah kayu bakar pula dibawanya. Kan emosi aku. Ya ampun pakai kayu bakar pula lah. Malah itu mau mulai jam berapa lagi kita? Ih stres sekali lah aku nengok si Rita itu loh Ning. Kau pun lucu kali. Bisa kau pula kepercayakan sama dia. Kenapa kau ketawa-ketawa Ning? Ini kasih saya. Disuruhnya si Rita beli arang yang dibawa si Rita kayu bakar. Apa enggak tahun depan kita bakar-bakarnya? Kau pun is ada-ada aja. Nah ini ayamnya nah. Yaudahlah aku bakar dulu inilah ya. Iya. Bumbunya udah kau buat kak? Belum lah, kan mau nunggu kau sama si Tati lagi. Rupanya si Tati mana? Nggak tahu pun aku, belum datang dia. Yaudahlah kak, kau ambil aja bahan-bahannya sana biar kita buat di sini. Iya tunggu sini lah ya, iya. Aku ambil dulu bahan-bahannya. Eh Ning, udah kumpul semua. Nungguin kau lah ini Tati, kau rumah kau paling dekat pun datang kau entah kapan. Karena aku mandi dulu, pakai kembang tujuh rupa sama maskeran. Ngarilah kau Tati malam-malam gini maskeran, seram kali muka kau kutengok. Namanya mau tahun baru, ya harus cantik lah Ning. Yang lain mana Ning? Saya sama si Rita itu di sebelah lagi bakar-bakar, kamu mau lagi ke dalam ngambil bumbu. Nih udah siap Nina.
Kak, kok lama kali matengnya ini? Baru aja ditaruh, kayak mana pula mau mateng? Ya udahlah, aku bantuin saya aja. Hih, mati kecantikan pula kau tengok Tati giliran kayak gini ngerajang-rajang bumbu, pigi kau bakar-bakar ke sana. Maskeran kau cantikan kau kayak gitu. Heh, mau aku bantuin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Woi, woi. Kenapa kalian teriak-teriak ini? Aku si Tati loh, woi. Halo. Pasti ditakut-takutin si Tati itu kan. Kenapa lagi orang ini? Kenapa orang itu nih? Itulah Kak, si Tati malam-malam pakai masker. Takut-takutinya cerita sama si Isai, mencerit si Isai. Walah, Tatiana, dadah aja. Kau ya, Ti, ngagetin aja loh. Malam-malam tak apa kau pakai masker. Namanya aku mau cantik, kayak mananya kau? Lucu kau ya, orang mau cantik gak boleh. Sumpah beda kali muka Tati, nggak pakai masker aja udah serem, apalagi pakai masker. Ih, kau denger itu kata Siri Tati, kau pun malam-malam nakutin orang aja. Bully terus, saya bully terus sampai puas, sampai Nicki Minaj nih odong-odong pun jadi. Ada yang perlu dibantu enggak? Lucu Kak Tati ya Kak. Alah, Ti, kau kayak gitu aja langsung marah. Sinilah bantuin nih biar cepet. Kak, si bordir mana Kak? Apa nggak kalian bilangin dia? Udah aku bilanginnya semuanya, tapi nggak tahu entah kemana si bordir melalak kurasa dia. Ih, memang si bordir ini bisa kali ya. Nanti kalau misalnya dagingnya udah matang baru mukanya nampak di sini putih, ku jejelkan sambal ini ke muka dia itu, Kak. Betul. Oh, itu si bordir datang panjang umurnya. Menjatuhkan aku pastikan. Matikan lampu kereta kau itu silau kali. Kau dari mana aja sih, Bor? Iya, habis jalan-jalan tadi aku ke Medeka Walk. Wih, rame kali, macet kali jalannya. Gak bisa kereta lewat. Ih, gak urus aku jalanan macet. Kau ngapain pula bawa trompet? Tapi mau tahun baruan, ya aku beli trompet lah untuk ditiup-tiup. Kayak kurang bahagia kok masa kecilnya ya, bordir ya. Udah besar kayak gini, kau udah tua main trompet kau lagi. Ya namanya mau menyambut tahun baru, jadi harus meriah lah, pakai trompet. Suka hati kau lah, bordir. Eh, ayamnya udah matang belum? Lapar kali aku, Dan. Belum lah, masih dibakar itu sama si Isai sama Sirita. Kebiasaan sih, bordirin. Datang-datang malah nanya makanan, bukan bantuin kerja kau. Ya udah, kalau enggak sambil nunggu ayamnya matang, kita main tebak-tebakan. Aku punya tebak-tebakan untuk kalian. Udah tua pun bordir main tebak-tebakan pula lagi kau ajak kami. Apa tebakan rupanya? Nih, kalau trompet ditiup terus bunyi sambil goyang itu apa namanya? Namanya goyang trompet. Memang gila kau ya bordir, kau yang ngasih pertanyaan kau pula yang jawab. Gila kau bordir, ada-ada aja kau. Ih, aku mau cerita. Tadi aku kan waktu jalan-jalan ke Medeka Walk itu, aku digodain sama cowok. Terus kayak gini. Siwit. Aku gini. Gitu lah aku. Oh. Ih, kok kayak gitu aja efeksi kalian? Gak seru kali lah. Is, udah masa ini Is, ayamnya. Yaudah sini. Kayaknya gini. Apinya kecil kali, aku tambahin kayu ya. Kak Ati mula Rita. Taruh sini dulu, Ti. Pelan-pelan nanti jatuh. Ih, kayak mananya si Tati ini bakar? Kok gosong-gosong gini? Namanya ayam bakar, ya gosong lah, Is. Mau nggak gosong, kok digoreng lah pakai minyak. Ih, apinya kurang besar. Tunggu lah, aku tambahin dulu. Mau ngapain si Rita? Mau ngapain, Rita? Diam, Kak, di situ, Kak. Heh, ada apa itu? Kamu? Tengok dulu ke sana, yo. Heh, ada apa itu? Gosok. Inilah cerita bau kali disiramnya minyak lampu. Ah, muka kalian dua hitam kan. Kau lah Rita, ada-ada aja kamu tengok. Yeay, siapa yang ulang tahun, Kak? Gila kok ya, Rita. Bukan ulang tahun baru ini. Trompet. Tahun baru aja kita ya. Ya, nantain trompetannya. Ayo, kita tiap ya. Satu, dua, tiga. Yeay.
Ya udah ayo makanya cepat. Kau kan bilang. Oh iya kan. Kalau aku tutup pintu. Eh. Ih, udah enggak sabar aku pengen kat ulang. Iya. Eh. Ya udahlah, aku ambil aja lah bahannya ke belakang biar kita buat di sini aja. Ulang deh. Yuk. Eh. Ya maaf lah, aku kan mandi dulu, kumbang ulang. Kak, ini kok lama kali matangnya? Baru aja ditaro. Inilah cerita bau kali disiramnya minyak lampu. Ah, muka kalian dua hitam, Kak.